Raleigh Great View Resort. Jadi inilah tujuan saya stay di Raleigh Beach, Raleigh Great View Resort ini untuk satu malam. Kalau misalnya enak kita lanjut, kalau nggak enak kita pindah. Itu enaknya jalan sendiri guys, kita berhak menentukan, kitalah yang menentukan di mana kita tinggal. Sampai langsung disuguhi dengan minibar. Dan pastinya di sini cocok banget buat party guys. Welcome guys. Di sini kita akan tinggal beberapa hari. Ini kasurnya. Ada TV dan ini adalah view-nya. Sebenarnya di sana adalah langsung sea view dan sana juga sea view. Cuma kita dapat yang agak masuk. Wow. Nice. Dan ini kamar mandinya, bathtub dan shower di sini. Jadi untuk beberapa hari ke depan atau satu minggu makan dulu breakfast di sini. Jadi ini pemandangan dari depan hotel ini. View-nya kayak gini, gokil abis. Jadi keren banget airnya, ini tepat benar-benar di depan kita breakfast.
sebagai anak adventure, saya akan kasih beberapa informasi kalau kalian itu emang benar-benar mau jalan-jalan ke Railay Beach di Krabi ini. Yang pertama, lokasi yang paling bagus untuk berenang di Railay ini ada di West Railay Pier. Jadi ada dua pier di Railay, ada yang East, ada yang West. Yang West ini mostly kebanyakan perahu-perahu yang mau one day tour akan singgah di sini, dan di beberapa depan front beachnya ada beberapa resort atau kafe-kafe seperti ini. Enaknya di West Pier ini kalian bisa menemukan pasir untuk berenang yang ramah dengan kaki, nggak kayak di East Pier. Kalau di East Pier itu kebanyakan kayak banyak batu-batu, dan mostly kalau misalnya sore dia akan sedikit surut daripada yang di West ini. Kalau yang di West ini juga, kalian akan mendapatkan background foto. Tadi saya ada beberapa foto di sini, dan di sebelah perahu-perahu itu akan nampak kayak ada belakangnya tebing-tebing, dan perahu-perahu kayu yang khas Thailand itu, ada tulisan-tulisan Thailand itu cocok banget buat background traveling foto kalian. Dan yang selanjutnya, kalian di sini juga bisa kayaking yang kalian bisa lewat di sebelah sana, dan juga surfing. Dan sebenarnya kayaking ini sangat aman di West Pier. Karena apa? Karena mereka sudah naruh jaring di sekitar 100 meter pantai. Jadi kalian gak akan out of beach ya. Jadi aman banget ya. Apalagi kalau misalnya kalian bawa kayak anak-anak untuk berenang di sini, ini aman banget. Kita lihat banyak anak-anak kecil juga berenang karena gak terlalu dalam. Dan landai, tipe pantainya adalah landai. Dan West Pier ini satu lagi the best dari tempat ini adalah kalian bisa menikmati sunset yang enak banget, bagus banget, epic. Karena kalau misalnya foto dari sini ada air, ada pantai, ada tebing dan kapal, dan satu lagi sunset. Jangan lupa kalian untuk subscribe video ini ataupun share. Nanti akan saya share juga untuk video drone yang akan kita tempat di sini. Boleh kalian follow Instagram saya myfrogmyfriendster, dan jangan lupa share dan subscribe video ini. Menyenangkan untuk pergi ke Krabi ini kayak hal yang berbeda dengan Phuket, karena makanannya banyak yang halal. Dan pilihan pulau-pulaunya menurut saya lebih oke, walaupun kayak juga banyak yang bagus, tapi saya suka Krabi. Kita mau balik lagi ke Aonang Beach, jadi di main islandnya. Dan sebenarnya satu island sih, cuma ada bukit ini yang menutupi si Railay ini dari peradaban ya. Jadi mereka kayak bagus buat staycation satu atau dua malam, habis itu balik lagi ke Aonang karena main city-nya di Aonang.